kasus dengan terdakwa mantan kepala kampung Gurimbang, Bajuri, sudah memasuki sidang yang ke-9. Dalam sidang ke-9 pada Kamis lalu, agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang didatangkan oleh penasihat hukum. Salah satu saksi ahli yang didatangkan penasihat hukum adalah ahli hukum sekaligus penasihat hukum dari Institut Penelitian dan Konsultasi Hukum ILLC Jakarta. Melihat apa yang disampaikan oleh saksi ahli ini, BNews TV kemudian berupaya agar dapat melakukan wawancara eksklusif kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah, upaya BNews TV ini membuahkan hasil dan berkesempatan langsung untuk melakukan wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif ini kemudian dapat kami bagi menjadi 4 bagian penting untuk melihat rekonstruksi kasus Bajuri, dan tidak hanya kasus Bajuri tapi juga persoalan hukum lainnya yang mungkin ada di Kabupaten Berau. Pada bagian pertama wawancara eksklusif ini, kami menggali secara dalam apakah dakwaan yang diterapkan pada Bajuri oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini pasal 105 Undang-Undang 18/2013 ini, memang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Lalu bagaimana pendapat ahli hukum ini? Saudara, saksikan liputannya. Kami selaku media yang ada di Kabupaten Berau sangat bersyukur ya Prof, bisa ketemu Prof, bisa wawancara sama Prof. Iya. Karena bagi kami ketemu orang yang intelektual, cerdas itu adalah sesuatu berkah. Gitu. Nah, dengan adanya Prof ini banyak hal sebenarnya yang mau kami gali. Tapi terutama tentu kaitannya dengan persoalan hukum yang terjadi di Kabupaten Berau. Yang terkini, kemarin Prof kan datang untuk sebagai saksi ahli di kasus mantan kepala kampung Gurimbang, Pak Bajuri ya. Tentu publik di luar ngelihatnya, karena Prof didatangkan oleh tim penasihat hukum, tentu orang ngelihatnya Prof tentu membela Bajuri apapun kondisinya. Namun saya minta tolong pada posisi wawancara kali ini, Prof berada di garis netral, tidak berpihak pada siapapun, tapi menyampaikan apa adanya sesuai kaidah hukum yang memang berlaku di negara kita. Nah, kaitannya dengan persoalan yang menimpa mantan kepala kampung Gurimbang itu, Prof, kan pasal yang disangkakan jelas pasal 105 huruf B Undang-Undang 14/2013. Kaitannya dengan itu, menurut Prof dari kacamata Prof sendiri, apakah pasal yang disangkakan itu unsurnya memang terpenuhi Prof? Sebab begini, kalau saya ngelihat dakwaan jaksa kemarin, jelas sekali barang itu bahwa mereka terpatok pada perundang-undangan, kalimat terakhir dari pasal itu gitu. Perundang-undangan sepanjang belum dicabut, apakah itu masih berlaku gitu. Faktanya Undang-Undang 99 memang belum dicabut gitu. Jadi meskipun tidak ada jungtonya, karena kalimat di pasal 105 perundang-undangan, itulah yang kemudian masih menjadi dikejar mereka. Sehingga kenapa pertanyaan kunci apakah undang-undang ini berlaku surut, ternyata itu dasarnya gitu, terungkap di persidangan kemarin. Nah, kalau menurut Prof sendiri, apakah unsur-unsur pasal 105 itu memang terpenuhi Prof untuk disangkakan kepada Pak Bajuri? Silakan Prof. Iya. Jadi dalam hukum acara pidana, ahli itu adalah salah satu alat bukti. Iya, betul.
dalam pembuktian pasal 184 KUHP. Jadi keterangan ahli itu sangat diperlukan. Keterangan ahli itu secara dalam konteks teori dan asas hukum. Dan dihadirkan kemarin sebagai ahli hukum pidana kehutanan dalam rangka menerangkan penerapan pasal 105 ayat pasal 105 huruf B junto pasal 28 huruf B Undang-Undang 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pemberantasan hutang dalam dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa mantan kepala kampung atau kepala desa itu kepala desa didakwa telah menerbitkan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan dalam kawasan di dalam kawasan hutan kehutanan. Dalam teori pembuktian hukum pidana untuk membuktikan seseorang terdakwa itu terbukti atau tidak menganut teori konstantir. Konstantir. Yaitu seluruh fakta hukum yang diperoleh dikonstantir atau bahasa umumnya di matchkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Satu unsur saja tidak terpenuhi karena maka sifatnya, tidak terpenuhi unsur maka pasal itu tidak terpenuhi dan terdakwa harus dibebaskan. Jadi demi hukum perlu, ya demi hukum harus dibebaskan. Tidak perlu semua terpenuhi. Satu saja. Satu saja. Karena seluruh unsur itu bukan bersifat alternatif tapi kumulatif. Kumulatif. Harus dibuktikan, dibuktikan semua unsur itu. Nah, apa saja unsurnya itu? Apa saja unsurnya? Nah, pertama unsur subjek hukumnya. Pejabat. Pejabat. Pejabat yang selaku subjek hukum naturali person. Person. Orang. Setiap orang kan bahasanya. Setiap orang. Ya. Karena di dalam undang-undang itu ada subjek hukum setiap orang, ada korporasi, ada pejabat. Nah, pejabat ini dalam konteks teori subjek hukum dia dimasukkan sebagai setiap orang. Nah, selaku pejabat kemudian melakukan perbuatan. Apa itu perbuatannya? Yaitu menerbitkan izin. Nah, izin apa itu? Tentang pemanfaatan hasil hutan kayu. Nah, atau penggunaan kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan. Nah, lokus deliktinya harus dibuktikan juga. Memang harus dalam kawasan hutan, harus dibuktikan dengan peta segala macam. Kemudian memanfaatkan hutan, pengertiannya berarti dia menebang, dia mengangkut, dia menjual dan sebagainya. Teori soal pemanfaatan hutan, hasil hutan hasil kayu hutan, ya. Ada harus ada bukti itu hasil hutan kayu. Nah, berbicara soal subjek hukum pejabat. Kepala desa kepala kampung itu tidak termasuk dalam kategori pejabat. Menurut pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pengertian pejabat dalam undang-undang itu ada dua. Ada pejabat pemerintahan dan ada pejabat, negara. Pejabat pemerintah adalah pejabat yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang eksekutif mengatur administrasi negara. Siapa itu? Mulai dari presiden, menteri ya. Kemudian gubernur, bupati dan wali kota. Mereka bekerja di ruang lingkup eksekutif bidang administrasi pemerintahan. Terus pejabat negara adalah pejabat yang bekerja dalam ruang lingkup negara seperti presiden, DPR, RI dan hakim-hakim. Mereka adalah ibaratnya adalah pejabat negara yang bekerja untuk negara bukan untuk pemerintah. Karena berbeda itu presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Tidak ada dua itu subjek hukumnya. Nah, kepala desa tidak termasuk dua itu, baik dia pejabat pemerintahan maupun pejabat negara. Kalau merujuk pada undang-undang ASN itu. Nah, demikian pula undang-undang nomor 6 2014 tentang desa. Desa bukan pejabat. Berarti pasal yang didakwakan jaksa ini 105 hukumnya saja tidak terbukti tentang pejabat tadi. Tentang pejabat.
Nah, kalau subjek hukum terbukti tidak terbukti, maka harus bebas. Seharusnya karena satu unsur sudah tidak terpenuhi, apalagi ini unsur paling subjektif lagi. Subjek hukum kan berbicara soal surat. Izin. Surat izin. Nah, unsur kedua ini ya. Unsur kedua, surat izin itu yang dimaksud oleh penuntut umum itulah surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Surat izin seperti ini dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan di bidang kehutanan atau kementerian. Formatnya juga tersendiri khusus. Sudah ada diatur. Surat izin ini dimohonkan oleh perseorangan atau corporate pada saat dia belum menguasai tanah. Sedangkan kepala desa dia mengeluarkan bukan surat izin, dia mengeluarkan surat keterangan penggarapan tanah negara atau pemilikan bangunan dan tanaman. Bagi siapa? Bagi masyarakatnya yang telah lama menguasai fisik tanah tapi belum punya surat keterangan dan belum terdaftar di kantor desa. Nah, dasar keluarnya SK PTN itu adalah adanya surat pernyataan penguasaan tanah yang dimiliki oleh pemohon yang ditantang oleh yang bersangkutan, ditantang oleh saksi-saksi batas utara, timur, selatan, barat, ditantang diketahui oleh ketua RT dan kepala dusun, dan diregister di kantor desa dan camat. Kemudian surat pernyataan tidak sengketa yang ditantang oleh pemohon, saksi-saksi batas RT dan kepala dusun, dan diregister juga di kantor desa. Dua surat ini menjadi dasar bagi kepala desa mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah negara. Seperti itu. Jadi kalau surat keterangan ini diberikan ketika yang bersangkutan sudah menguasai tanah. Tapi kalau surat izin diberikan, minta izin dulu. Belum menguasai, minta izin dulu. Minta izin dulu. Namanya surat izin. Iya. Kalau surat izin bisa dicabut oleh penerbitnya. Kalau surat yang ngasih izin kan? Iya. Surat keterangan tidak bisa dicabut. Iya. Karena hanya menjelaskan. Karena ini dia menerangkan bahwa pemohon benar sesuai dengan pengakuannya. Dia telah menguasai bidang tanah itu sejak tahun sekian sampai sekian untuk perladangan, ya kan? Dan untuk itu diberikan surat keterangan ini, daftar. Tujuan surat keterangan itu agar penguasaan bidang tanah itu oleh masyarakat terdaftar dalam buku tanah desa. Nah, artinya kalau ngelihat dari penjelasan profesor kaitannya dengan unsur-unsur pasal 105 yang dikenakan, sudah dua saja sudah tidak terpenuhi. Nah, artinya kan sebetulnya kalau secara hukum sebagaimana Prof sampaikan tadi, harusnya bajur ini secara hukum harus dibebaskan demi hukum. Baik Prof, itu aja mungkin Prof, karena kami tahu Profesor mau kembali ke Jakarta, ini pesawat jam 4. Namun demikian kami berharap Profesor tidak berhenti sampai di sini untuk membantu kami di Kabupaten Berau ini, dalam artian kalau ada persoalan-persoalan hukum atau persoalan di Kabupaten Berau yang kami merasa perlu masukan pendapat dari Profesor, Profesor berkenan untuk kami wawancarai, minta pendapati. Semoga Profesor berkenan untuk itu ya, Prof. Iya. Terima kasih, Prof ya. Oke. Sekali lagi semoga Profesor bersedia untuk selanjutnya. Berau.com, media online, selalu membangun.